Seorang lelaki mendapat peluang kedua untuk meneruskan kehidupan selepas ditampar berkali-kali akibat terkena serangan jantung semasa menunggang basikal dipercayai berlaku di Indonesia. Menerusi perkongsian oleh Ed Nurin Hazim di laman Twitter, kelihatan seorang lelaki ditampar pada bahagian muka oleh rakan-rakannya untuk menyedarkan semula individu tersebut. Berdasarkan sebuah video berdurasi 1 minit 25 saat yang dikongsikan Ed Nurin Hazim di Twitter, individu tersebut kemudiannya dibaringkan rakan-rakannya selepas tiada reaksi yang ditunjukkan oleh lelaki berkenaan. Sejurus selepas dibaringkan, mereka terus melakukan tekanan dada dan proses bantuan pernafasan CPR kepada individu tersebut selepas beberapa saat lelaki itu menunjukkan sedikit reaksi. Susulan perkongsian itu, rata-rata pengguna media sosial menasihati orang ramai yang menjadikan aktiviti berbasikal sebagai hobi harus mempelajari ilmu-ilmu asas berbasikal agar tidak terjadi seperti kejadian itu. Kalau nak berbasikal kena ada ilmu juga, sekurang-kurangnya tahu yang asas pun dah okey, tengok keadaan video pun dekat jalan, off-road. Kalau tiada ilmu lebih baik pusing taman sahaja, ujar Ed Farhan 18463332. Kena tahu ilmu CPR menyelamatkan nyawa, tak perlu hembus nafas pun, pastikan lidah tak tergulung dan sentiasa menekan dada mangsa. Kalau ada orang lain berdekatan tukar-tukar tekanan dada, kata Ed BG3 dari pula. Siapa yang gemar bermain basikal macam ini perlu tahu ilmu asas berbasikal dan kalau boleh tolong belajar juga ilmu CPR ini sebab main basikal menyebabkan jantung sentiasa pump laju, komen @ahmalazaman.